Sumber pengamat hak asasi manusia merilis gambar serangan udara yang dilakukan pasukan pemerintah Suriah, menyebabkan satu orang tewas di kota Ghouta kemarin. Penyelamatan korban sipil dilakukan relawan di kota Duma. Serangan udara melukai 3 orang dan 1 lainnya tewas. Serangan menyasar pasukan pemberontak yang masih menguasai beberapa lokasi di Suriah.